Ratusan peserta Riders Trail mengikuti kegiatan Karo Trailmania 2019 Puncak Pelangkah Gading Adventure yang digelar di Puncak Pelangkah Gading, Desa Kutam Baru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti 530 peserta yang berasal dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Dengan titik start dari lapangan bola Desa Munte, peserta ditantang dengan trek yang panjang dan curam, sehingga membuat sebagian riders mengalami kesulitan untuk melintasi jalan. Tak sedikit, riders terjatuh saat melintasi trek dengan ketinggian yang curam. Menurut salah seorang peserta, kegiatan ini sangat bagus untuk menguji ketangguhan para riders. Diharapkan akan mendapatkan bibit-bibit baru riders off-road trail. Kegiatan yang berakhir di titik finish Puncak Pelangkah Gading, Desa Kutam Baru ini dihadiri oleh Forkopimda, Kabupaten Karo. Mereka mendapat sambutan dari masyarakat serta wisatawan lokal maupun mancanegara. 33 Kabupaten Kota Sumatera Utara dan ada pesertanya dari Aceh Tenggara dan Sumber Salam. Tujuan kegiatan ini apa, Pak? Tujuan kegiatan kita ini untuk memperkenalkan daerah wisata yang ada di Kecamatan Munte khususnya di Kabupaten Karo pada umumnya. Itu tadi lintasan kita ada di Lomacem, di Bulunaman, dan Embung ada di Biak Nampe dan finish di Puncak Pelangkah Gading ini. Inilah wisata yang mau kita ekspos, destinasi wisata baru di Kabupaten Karo ini. Diharapkan kegiatan ini dapat berlangsung setiap tahun dan mampu meningkatkan pendapatan daerah, terutama di bidang wisata. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.